guys. Ken tahu bahwa saat ini Maudie itu sebenarnya sedih melihat Papa Arga yang saat ini benar-benar merasa hancur karena perusahaan Arga Group akan segera jatuh. Nah guys, Maudie tidak akan pernah ingin membiarkan hal itu terjadi. Ia sebisa mungkin akan berusaha membuat agar perusahaan Arga Group bisa bangkit lagi. Nah guys, lantas apa yang akan terjadi di episode selanjutnya? Jangan lupa untuk saksikan terus kelengkapan ceritanya hanya di Sinetron Love Story setiap hari di SCTV. Dan Mimin pastinya akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.